Elemen yang pertama ialah pandai menipu. Ha, okay. Dia tengah tak siap kan? Dia tak siap. Kenapa dia tak siap? Badminton ini dia. Dekat rumah jangan tipu orang, jangan tipu wife, jangan tipu adik. Tetapi dalam badminton wajib tipu. Wajib. Tetapi line in out tu pandai-pandai korang. Habis. Faham ni? Ini pukulan smash apa? Ini pukul apa tadi? Bolanya kat sini. Pukulan smash libas. Lain pula. Okey. Buat baling sini sekejap. Kau saya sana. Bagi sini. Bagi je. Serviskan. Bagi sini. Ni. Bolanya kat sini. Tetapi kekuatan dia orang kat sini tengah main. Jaga ban. Okey. Moga maaf. Sorry. Okey. Ini dia maaf. Ni pukulan libas. Yang kat sini. Smash juga. Faham? Ini dia. So maksudnya, pukulan ni pelbagai, ada banyak terpulang pada kemahiran you all. Apa yang you train? Okey, cukup. Nanti meleret-leret. Okey, okay, pukulan yang pertama, servis. Servis tu penting atau tidak? Sebab apa penting? Kak, sebab apa penting? Kakak pula. Sebab apa penting? Tak tahu. Kalau saya pergi restoran you, servis you tak bagus, you rasa saya nak datang tak? So, penting tak? So, maka sebab itu, servis ni penting. Servis ada permulaan. Paling senang aja servis. Servis ni ialah bola di tangan. Jaga mana? Bola di tangan you, tolak sana dah tentu. 1-0. Ya! Yeah. Maka sebab itu, you kena pakar. Bagi. Tengok, dia jaga. Bersungguh-sungguh. Alah, nampak aja kuat tapi kosong ke? Mabuk, pak. Saya takkan bagi kau dalam posisi yang sedap. No. Saya kalau main, saya bagi dia fikir di mana saya nak servis. Jagawan, taruh depan bola wan. Taruh depan. Kau jaga betul-betul. Tengok, dia punya raket goyang nampak tu. Acah aja tu. Nampak? Saya takkan bagi can. Untuk saya train ni, jangan, kalau you nak main, nak menang, jangan sampai orang boleh agak kau nak pukul mana. Ini dia. Maka sebab itu, dalam permainan badminton yang penting ialah daripada aspek kekeliruan. Itu adalah yang kelima. Yang kelima daripada sini. Jadi maksud dia, sekarang ini, okey, tak apa, itu nanti petang saya sambung. Tetapi sekarang ni dah melirik-lirik. Okey, bari bola. Ini namanya pukulan servis. Okey, servis ni untuk main single dulu ada macam-macam. Bola ambil pegang. Okey, pegang je. Servis. Ingat, kalau you ada restoran, servis tak bagus, orang tak datang. Badminton tak ada servis, tak ada point. Okey. Aku nak tarik dia ke belakang. Saya dah train di penjuru sana. So, apa kuat? Tengok, lepas. Tengok. Kenapa tu? Penjuru belakang. Okey, saya tengok mata dia dah tengok ke situ. Apa saya buat? Saya bagi servis kat tengah-tengah sini. Nampak? Okey, saya tengok dia. Dia macam nak ke belakang. Sabar, aku bagi depan. Tengok ni baik-baik. Aku tengok dia macam nak smash. Aku tolak sana. Ya, yeah, ini dia. You kena train. Ini saya punya pakar ni. Saya pakar development. Okay, maka sebab itu saya tahu. Ini sebelah sini. Kalau sebelah sini. Tengok, dia tengok. So, tengok ni. Saya akan buat ke sini je. Mak, nasib baik. Sebab, bola tu pergi. Waktu dia tak sedar, kau mesti mau perangkap dia. Ini badminton. Okey, maka sebab itu, dalam permain badminton, ya, dalam permain badminton, elemen yang utama ialah apa? Elemen yang utama apa? Dalam permain badminton, you dah main, bola dah jalan. Dalam hati you, awal-awal, you mesti dah elemen apa? Ready, okey, bagus.
Elemen apa? Bro. Elemen apa? Ha? Raket, betul. Elemen yang pertama ialah pandai menipu. Ha, okay. Dia tengah tak siap kan? Ha, dia tak siap. Kenapa dia tak siap? Badminton ini dia. Dekat rumah jangan tipu orang, jangan tipu wife, jangan tipu adik. Tetapi dalam badminton wajib tipu. Wajib. Tetapi line in out tu pandai-pandai kau orang. Tetapi daripada sini, jagoan. Nampak? Nampak? Saya sebenci tu, takkan saya nak. Takkan kita nak bagi. Takkan nak bagi dia menang macam tu. No. Servis. Okey. Okey, jadi dalam pada peredaran badminton ni, masa berubah, orang sudah mula servis. Kalau dulu orang pegang servis ni. Oh, good. Balik bola. Okey, servis. Jaga Wan. Buat buat. Nampak? Tak foul, jangan susah hati. Sebab kat sini saya ambil cepat, nampak. Lagi sekali Wan. Okey. Jadi ada yang macam tu. Sebab dia nak kepala dia bergoyang, meh. Tengok. Bila kita sentuh kepala dia, tengok bergoyang kepala dia, atas lepas. Orang tak boleh tap. Ha ni. Nampak? Dia bergoyang, dia lepas. Ha, tetapi saya tak suka ini. Saya suka bola sampai dulu. Jagoan. Saya suka bola sampai dulu sebab saya nak dia bertindak lebih awal. Ni, saya terus. Nampak? Saya teruskan. Okey. Jagoan. Saya teruskan. Dalam diam-diam, mesti kena punya. Mesti kena punya. Ini you perlu latihan. Baru jadi. Maka sebab itu, you nak main, tiba-tiba, you nak jujur. Kau tap one up. Ya sangat. Tapi bolanya, ini badminton jujur namanya. Okey, tak boleh menang. Okey, faham? Jadi, maka sebab itu, jaga sebelah sini, Wan. Tengok mata dia, tengok mata dia. Dia tengok bola aje. Tu nasib baik kau. Ni. Jadi kita mesti ada elemen ni. Baru opponent akan rasa takut. Ingat ni baik-baik. Aku ajar ni. Maka sebab tu aku kalau ajar orang yang macam-macam tu, aku ajar menang aje. Sebab kau nak training macam diorang ni, tak boleh. Tetapi saya ajar you macam nak menang. Okay, tengok. Daripada umur saya 16 masuk 17 masuk 18, saya cipta satu lagi. Okey, saya cipta satu servis. Dengar. Ya. Nampak. Tengok bola tu, nampak? Okey. Nampak tu, nampak? Macam mana jaga? Daripada mula-mula apa yang saya buat? Saya bagi you hayal aja. Saya bagi you hayal aja. Ha. Saya bagi hayal aja. Dia tengok-tengok. Jagawan, kaki kau bawah. Nampak? Nampak? Good. Ni saya bagi hayal aja. Setelah dia hayal, kepala dia konsentrate. Sorry. Ni. Dia mesti fikirkan yang depan. Setelah fikir depan, saya naikkan sana. Cilaka bola ni. Macam tu. So, maksudnya ini. Ini servis. Tak apa. Nombor dua. Pukulan angkat. Okey, belakang terus. Kau drop shot cepat sikit. Wan, kau angkat. Okey, yang belakang kasih lock balik. Ni pukulan angkat. Pukulan angkat ialah pukulan tu. Dia ada banyak jenis angkat. Okey, angkat tinggi, drop shot lurus saja. Peganglah, pegang. Terus. Okey, Wan net. Ni pukulan angkat, net. Ni angkat. Kita angkat tinggi, nampak? Turun, turun. Angkat. Tengok, tinggi nampak? Biar turunnya satu minit pun tak apa. Okey, lepas. Okey, lepas. Tu nampak? Angkat. Ini dia panggil pukulan angkat. Dan satu lagi, kalau main double, kita pukul angkat separuh. Okey, naik club, lob. Cepat. Lepas sikit, kejap. Lari. Move. Okay, move. Ini angkat separuh. Nampak? Nampak? Ini panggil angkat separuh. Okey, good. Angkat laju. Ni angkat laju. Okey, terus. Good, move. Ni, angkat tinggi. Ni nampak lambatkan orang. Cepat sikit, move. Good, move.
lepaskanlah. Aku suruh lepaskan dia kan. Move, okey. Angkat, ni pukul angkat, tengok. Nah, terus cepat dengan lembut. Nah. Good. Move, angkat. Tinggi, nampak? Ni berat ni. Go, move. Ya, angkat. Lepas. Nampak? Sampai sana. Ini pukulan angkat. Nombor dua. Pukulan bawah ni ada tujuh. Nombor satu servis, nombor dua angkat. Saya tak payah banyak-banyak. Ini pukulan angkat. Maka sebab tu tadi saya bagi pukulan angkat. Nombor tiga ialah defend. Semua di bawah pusat ke bawah. Tadi servis, ni angkat, boleh buat awal. Dan satu lagi ialah defend. One smash. Okay, smash. Come off. Ya, yeah, smash. Smash saja. Ya. Yeah. Defend juga ada rentak dia. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, terpulang. Okey, ini. 1, 2. Move. Good, move. Ni, tengok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bila 7, dia sangkut. Ingat ni baik-baik. Jadi, terpulang dekat kita macam mana kita nak mengolahkan rentak orang. Move, good. 1, 2, 3. Move. Yes, masuk. Yes. Good, nah. Good. 1, 2, 3, 4, 5. Ha, ni. Good, move. Okay, Man. Jaga, Man. Tinggi. Kuat. Move. Ah, good. Move. Ah, nampak? Lagi jauh, lagi berat. Dan satu lagi, pukulan angkat yang rendah. One, keep on attacking, ya. Bagi. Okay, move. Go. Go. Ni, good. Move. Ya, terus. Go lagi. Go, jump. Move. Yes, go. Move. Good. Lagi, Man. Go. Lagi, Man. Terus. Good. Move. Good. Ini defend yang. Go, go. Smash. Good. Move. Ah, dia defend. Gerak satu, Man. Good. Move. Yes. Ah. Berapa jenis? Di sini saja ada, sini saja ada lebih kurang dalam semuanya, ya, hampir-hampir 70-80 jenis defend. Banyak defend. Ha, tadi smash 108 jenis. Ni lagi contohnya. So, itu baru nombor 3. Tak perlu saya nak tunjuk, tapi saya bagi tahu aja. Nanti you all hafal. So, ini mungkin. Nombor 4 ialah pukulan net. Pukulan yang di bawah net. Ambil. Pakai ni boleh. Baling aja. Nanti tu, ini tak apa. Aku tunjuk lawan. Okey, kadang-kadang kita terbabas. Ini pukulan net bawah. Pukulan antara tiang ni kat sini. Dia pukulan bawah, ha? Tengok. Bila pukulan bawah kita dah terlambat, kita pakai pukulan net sentuh, nampak? Ha, sentuh ni. Dia boleh corner sana. Okey, kita boleh jolok sini. Nampak tu, terbalikkan. Okey, kita boleh timbang. Ha, ni. Okey, kita boleh pusing kat sini, nampak? Ha, kita boleh ke sini baling pun boleh. Ha, kita boleh ni. Oh, sorry. Okey, ini pukulan yang oh sorry. Ah. Good move. Ah. Apa ni? Ah. Good. Ah, tu dia, Pak. Sini, tengah-tengah, semua pukulan net bawah. Jadi net saja pun kalau diikutkan lebih kurang dalam dekat 50-60 jenis. Ah, tengok. Jadi raketnya tak baling. Raket daripada bawah. Baling Wan. Ah, ni. Kalau okey, Wan baling sana. Kalau net yang daripada sana turun ke bawah, kita dipanggil pukulan terus je, Wan. Saya ambil bawah, ni pukulan net. Okey, dia panggil net sentuh. Tapi kalau sana, Wan, ni tengok. Kita nak acau dah, kita nak tipu, kita balik dulu. Kita gulung. Dalam diam-diam duduk, okey. Apa saja yang lurus, cross. Apa saja yang cross, lurus. Balik sana. Kau cross. Jadi cross sini, tiba-tiba, sini aja aku letak aja sini, lurus. Tu, tengah main aja bagi. Tu nampak? Sentuhan yang lembut. Pak, jadi bila macam ni, dah tentu bola akan lambat naik atas. Kita dah siap. Okey, faham ya? Jadi tengah-tengah ni sama. Baling Wan, lembut je. Baling terus. Sini baling aja untuk tepi. Baling aja untuk tepi, nampak? Okey, baling terus. Good. Yes, tepuk. Nampak? Ada yang tengah-tengah. Buat, good. Okey, ada yang nak ke belakang, dia potong. Okey, ada yang ke sini pula. Pusing. Nampak tu? Nak ke sana, pusing sini. Nampak tu? Sini. Okey. Okey, ini net bawah. Belum yang atas. Sebelah sini pula. Baling satu, Wan. Baling sana dulu. Okey, ni ingat saya tunjuk je. Baling daripada bawah, ni. Ni letak, good. Move. Sini, saya boleh cross sini. Okey. Jaga, move. Good, move. Okey, lepas tu saya boleh suruh. Okey, ni. Good, move. Okey. Nampak tu? Semuanya perlukan latihan. Tak ada latihan, tak boleh. So, ini net. Okey, yang nombor 4 ialah nombor 5. Iaitu pukulan kilas daripada bawah. Okey, Wan. Kau kiap sana. Dekat tengah.
Jadi bila kita main kau baling tu, ini pukulan kilas yang kat bawah. Kalau kilas atas, bagi sini baling. Ini, ikut. Ini pukul kilas atas. Okey, yang ini bawah. Jadi kilas atas yang bawah, kita gunakan yang ni. Ni, ni. 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 Ni pukulan kilas bawah. Flow bawah. Jadi kita tengah main, jaga. Good move. Tu, mark. Good move. Good. Jaga siap, good. Tu, mark. Tu, dia. Move, good move. Ha, tu, nampak? Ni, good move. Ha, ni. Pukulan kilas bawah, nampak ni? Ha, ni. Tangan mesti mahu kuat ni. Good move. Ha, good. Nampak tu? Bolanya kat mana tu? Ha. Oh, sorry. Ha. Ni, kilas bawah. Ha, ni. Sebelah sini pula. Ni, senang aja. Ni, kalau nak train ni, yang nak train ni, satu hari, satu jam, dalam dua tahun nak. Ha. Ya ke? Okey, betul. Sebab ini gunakan pukulan yang ni.